2019 antara DEE dengan FARIEL. Okey, permainan ini adalah di atas kawasan saya saja. Tapi itu tidak bermakna apa-apa trik yang tidak diterima. Contohnya cumi kaki tidak digunakan menyentuh lantai, itu bermakna no comply and fan, pointless, dan grab juga tidak digunakan. Peserta haruslah pop triknya jika pihak lawan melakukan perkara tersebut. Jika seseorang dapat lulus terakhir, anda diberikan 2 kali percubaan. Cuma jika pihak lawan menyirik kakinya, ianya akan diberi peluang sekali lagi. Selain dari undang-undang ini, ianya akan dihakimi oleh pengadil, iaitu permainan secara bersih dan hanya seorang saja akan dipilih sebagai pemenang. Peserta boleh protes keputusan pengadil dengan mencampakkan kain. Okey, terus.
lah. Yeah. Perlawanan Battle Lanang 2019 semifinal, iaitu antara Putra dan Razin. Undang-undang pertandingan, permainan ini adalah di atas kawasan lantai sahaja, tetapi itu tidak bermakna apa-apa trade yang diterima, contohnya syabit. Kaki tidak dibenarkan menyentuh lantai, itu bermakna no ball fly, hand fly, bonus and grab juga tidak dibenarkan. Peserta haruslah pop trade-nya jika pihak lawan melakukan peserta perkara tersebut. Jika seseorang mendapat huruf terakhir, anda diberikan 2 kali percubaan. Jika pihak lawan menyeret kakinya, ianya dia akan